Campak-campak bersama Vantage. Apalah nasib kau ikan? Ha, korang selalu masak apa ikan siakap ni? Siakap tiga rasa? Lemah. Abang Ju nak share dengan korang resepi yang sangat rare, siakap miangkam. Tapi sebelum tu Abang Ju kena tunjuk cara bagaimana nak potong ikan ni sebelum kita kasih goreng. Mula-mula, kita belah ikan ni dari ekor sampailah ke kepala. Belah rapat dengan tulang tau. Ha, barulah tak membazir isi ikan ni. Untuk kepala pula, kita belah juga tapi jangan sampai putus. Dah siap belah ikan kita, sapukan sedikit tepung jagung. Nak ikan goreng korang cantik? Ini cara dia. Tips Abang Ju nak share lagi bila goreng ikan, make sure ikan ni betul-betul kering, tak ada air. Kalau boleh, lap dulu ikan ni lagi bagus. Minyak kena banyak dan betul-betul panas. Inilah namanya deep fried. Okey, sementara kita tunggu ikan ni masak, saya nak share satu benda korang. Apa beza Refine Crystal dengan Vantage? Yang ni menggunakan press aluminium. Maksudnya, aluminium tu dia press jadi bentuk kuali. Dan yang ini adalah die cast. Maksudnya, aluminium tu dicairkan, masukkan ke dalam acuan, jadilah bentuk kuali. Sebab tu dia one piece die cast. Seterusnya, potong dadu kita punya halia, limau nipis, cili dan bawang merah. Kemudian, goreng sekejap kacang gajus kita. Sekarang ni kita nak buat sos siakap miangkam ni pula. Masukkan gula padi yang dah dicairkan dalam periuk. Eh, jap. Mana nak cari gula padi ni? Alah, Shopee kan ada. Masukkan juga sos ikan dan perahan limau nipis dan sedikit air. Masak sampai mendidih. Sekarang sos kita masih panas. Bila dah sejuk nanti, barulah dia pekat. Kemudian, kita gaulkan bahan-bahan yang dah dipotong tadi bersama udang kering. Dah pun sejuk. Sekarang ni kita gaulkan dengan bahan-bahan yang kita potong tadi. Bila dah siap, bolehlah tuangkan campuran sos tadi ke atas ikan dan taburkan dengan kacang gajus yang dah digoreng tadi. Ha, kejap. Bila nak makan, baru masukkan sos ni tau. Kalau tak, ikan ni jadi lemau dan tak rangup. Tak layan lah bila makan. Inilah dia, siakap miangkam sawadikap. Dan kalau korang nak dapatkan kuali Vantage 44cm Jumbo Wok yang terbesar kat Malaysia yang ada di pasaran ni, korang boleh klik link dekat bawah. Abang Ju, makan dulu. Bye.